kemarin saya beserta 300 berapa ya? 348 ASN di Bintang Semarang mendapatkan perintah baru rotasi atau apa ya, refreshment dari posisi jabatan yang ada di Bintang Semarang. Kalau Aji langsung pertanyaan ada hubungannya, mungkin kalau ada yang menghubungkan iya, kan bukan saya pastinya. Tapi pastinya hari ini tadi saya juga keliling keluarga, tadi malam bahkan sampai jam 12 malam warga pada ngumpul di kantor kecamatan. Aku ceritanya gini merinting udah kan. Pada tangisan katanya ditinggal Pak Camatnya, saya sampaikan enggak ditinggal, saya hanya berpindah tugas dan saya sampaikan ke warga saya juga warga Gajah Mungkur, jadi masih bisa berkomunikasi, berkoordinasi terkait kebutuhan warga yang ada. Jadi kalau ada yang nyambung-nyambungin antara nasi goreng dan rotasi, persepsi mungkin. Dan kalau mungkin ada yang merasa tersindir dan lain sebagainya, ya itu subjektif. Waktu itu malam hari ya, ini sama teman-teman malam hari, memang sorenya itu hari apa, Minggu kayaknya, itu hari apa ya, lupa aku. Pokoknya sorenya itu kita syuting video sama warga, karena kebetulan warga tahu kan, saya warga Gajah Mungkur juga, warga tahu kalau saya sering bikin video. Akhirnya dimintai tolong beberapa RT, khususnya di RW saya, dan beberapa depan itu ada beda RW juga minta tolong untuk di video, pembuatan video lama itu hampir berapa jam ya, karena ibu-ibu nggak biasa di depan kamera kan, bikin yel-yel, bikin apa di depan kamera kan, ulang, take lagi. Ada yang nyelemong juga, wah Pak Camat ternyata angel ya, gaya video kayak Pak Camat. Lah emang kalau nggak biasa ya susah lah. Kemudian di situ kan menunya nasi goreng memang. Menunya nasi goreng, ya sudah malam belum makan, teman-teman datang bawa nasi goreng itu. Nah masalahnya saya ngomong, lah sego goreng menaik. Karena tadi seharian, setengah hari ketemunya ada nasi goreng semua.